Pagi guys, saya sekarang berada di Jalan Kendede. Saya ini mau bincang-bincang sama Mas yang jual apa nih Mas? Cilok Mas. Mas cilok. Es campur. Es kelapa. Ya. Pokoknya lengkap deh. Harganya berapa jam? Oh, harga tergantung deh. Yang beli serba yang berapa aja deh Mas. Oh, ini minimal 5.000. Selama ini gimana Mas? Pelanggan-pelanggan? Ya gitu-gitu aja deh. Musim-musim sekarang gini. Ya, harapan besok, kedepannya Mas, biar perekonomian Bali biar harapan kedepannya semoga bisa lebih baik dari yang kemarin. Ya, Mas dengan Mas siapa Mas? Mas Anam. Oke guys, atas penjelasan dari Mas Anam ini yang penjual cilok di depan pasar Kute 2 ini. Nah, mudah-mudahan laris dan bagi masyarakat amin. Yang ingin menikmatin jualannya ini coba kita lihat dulu ya. Dari depan tulisannya. Oke. Nah, ini cilok. Nah, ini macam-macam nih guys. Nah, ini harga relatif ini. Nah, kalau ingin menikmatin silakan merapat di Jalan Kendede dari sini. Oke guys, terima kasih atas laporan kami dari Media Bayangkara.